Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Jumat malam Sabtu 14 Jumadah Tsaniyah 1439 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan takdirnya untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Al-Kabair dalam kajian rutin setiap Jumat malam Jumat malam Sabtu pekan pertama dari bulan Masehi. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita membahas pada malam ini dosa besar yang ke-8, Al-Kabiratu Thaminah, yaitu Uququl Walidain, mendurhakai orang tua. Uquq disebutkan oleh para ulama bahasa Dhidhul Bir, kebalikan dari berbakti. Disebutkan oleh Imam Ibnu Manzur di dalam kitabnya Lisanul Arab bahwa uquq diambil dari kata Arab aqqa ya'iqqu aqqan wa uquqan, yang artinya syaqqa 'asa ta'atih. Dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia, membelah kayu ketaatan. Wa 'aqqa walidayhi qata'ahuma wa lam yasil rahimahu minhuma. Dan makna dari aqqa kepada kedua orang tua adalah memutus hubungan dengan keduanya
dan tidak menyambung rahim dari keduanya, memutus hubungan dengan keduanya dan tidak menyambung rahim dari keduanya. Disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Naha an uquqil wa ummahat." Beliau melarang untuk berbuat durhaka, uquq terhadap ibu. Dan di sini disebutkan asluhu minal aq, asal hukum atau asal bahasa dari durhaka yang dalam bahasa Arab adalah uquq, diambil dari kata-kata aq, dan aq artinya adalah asyaqqu wal qat'u, membelah dan memutus. Ini uquq durhaka secara bahasa, membelah kayu ketaatan kepada kedua orang tua, atau memutus ketaatan dan tidak menyambung rahim kepada kedua orang tua. Itulah makna uquq secara bahasa, yang artinya adalah membelah ataupun memutuskan. Adapun secara terminologi syar'i, uquq mudahnya adalah diddul bir, kebalikan dari berbakti. Semua jenis kebalikan dari berbakti adalah termasuk daripada uququl walidain, termasuk dari durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis menyebutkan ayat yang pertama, qala ta'ala wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana, yang artinya dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibumu, ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah berfirman wa qadha rabbuka, dan Rabbmu telah memerintahkan kepadamu. Qadha disebutkan oleh para ulama tafsir, di antaranya Imam Asy-Syaukani rahimahullah di dalam kitab beliau Fathul Qadir, tafsir yang sangat terkenal, yaitu yang dimaksud dengan qadha amara amran jaziman, memerintahkan dengan perintah yang keras, yang kuat, yang sangat ditekankan. Wahukman qat'an, wahaka wahukman qat'an, dan memerintahkan kepada hukum yang pasti. Wahatman mubarraman, dan memerintahkan kepada sesuatu yang wajib dikerjakan. Ini memberikan semakin dalam pemahaman kita ketika kita membaca ayat wa qadha rabbuk, Rabbmu telah memerintahkan, bukan sembarang perintah, tetapi perintah yang jazim, sangat kuat, sangat ditekankan, dan hukman qat'an, dan memerintahkan sebuah keputusan yang sangat pasti. Wa hatman mubarraman, dan memerintahkan sebuah kewajiban yang wajib ditunaikan. Ini semakin
nambah ke dalam diri kita, hati kita, untuk berbakti kepada kedua orang tua. Apa perintahnya? Supaya kalian jangan menyembah selain dia. Di sini terdapat tauhid. Alla ta'budu illa iyyah. Jangan menyembah kecuali dia. Apabila ada perkataan diawali dengan peniadaan, kemudian diakhiri dengan pengecualian atau penetapan, menunjukkan kepada al-hasr wal-imtina, menunjukkan kepada pembatasan dan menolak yang lainnya, dan menunjukkan kepada kekhususan. Sama seperti ini, alla ta'budu, janganlah kalian beribadah peniadaan, illa iya, kecuali kepadanya, penetapan. Ini menunjukkan kepada kekhususan, pembatasan. Tidak ada yang berhak diibadahi melainkan Allah. Hanya Allah, tidak ada selain Allah. Makanya kalau seandainya antum melakukan sihir yang halal kepada istri, yaitu rayuan, maka kita bisa mengatakan kepada istri kita bahwa tidak ada yang aku cintai kecuali engkau, kecuali dia. Ya, ini menunjukkan pengkhususan dan pembatasan. Kemudian, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu. Ada pelajaran menarik juga disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Imam Asy-Syaukani ini ulama Islam abad ke-13 Hijriah, berasal dari Yaman. Beliau mengatakan, "Wajhu dzikrul ihsan ila al-walidain ba'da ibadatillahi subhanahu annahuma as-sababu adh-dhahir fi wujudil mutawallidi minhumā." Sisi penyebutan berbakti kepada kedua orang tua setelah bertauhid adalah bahwa kedua orang tua penyebab yang sangat lahir, yang sangat terlihat jelas tentang keberadaan bayi yang terlahir. Artinya kita ini tidak akan ada tanpa ada orang tua kita. Maka ini sebab kenapa setelah diperintahkan untuk beribadah kepada Allah, bertauhid kepada Allah, maka kita diperintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Wa fi ja'lil ihsan ila al abawain qarinan li tauhidillah wa ibadatihi min al i'lan bi ta'akkudi haqqihima wal 'inayati bi sya'nihima ma la yakhfa. Kemudian beliau mengatakan, dan ketika Allah menjadikan berbuat baik kepada kedua orang tua digandengkan dengan tauhid, dan saya ingin mengingatkan, dan ini harus menjadi konsumsi selalu orang-orang yang bermanhaj salaf, bahwa setiap kata ibadah di dalam Al-Quran maksudnya adalah tauhid. Sebagaimana perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ketika Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Makna kata Abdullah bin Abbas, "Wa ma'na ya'budun yuwahhidun." Dan makna ya'budun adalah mentauhidkan-Ku. Setiap kata dalam ibadah dalam Al-Qur'an, setiap kata ibadah maksudnya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat di sini, dan menjadikan berbuat baik kepada kedua orang tua digandengkan dengan tauhid kepada Allah,
adalah merupakan pengumuman dari Allah tentang penekanan hak yang besar yang dimiliki oleh kedua orang tua, dan juga penekanan tentang mengurus kedua orang tua sebagaimana yang sudah tidak tersembunyi bagi seorang muslim, bahwasanya seseorang wajib berbakti kepada orang tua. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat Luqman ayat 14, hampir sama. Anishkurli wali walidayka ilayal masir. Hendaknya kalian bersyukur kepadaku, yaitu Allah Jalla fi'ula, dan kepada kedua orang tuamu, dan hanya kepada kulah kalian dikembalikan. Lihat di sini, Allah menggandengkan setelah bersyukur kepada Allah, maka kemudian bersyukur kepada kedua orang tua. Sama dengan ayat ini, surat Al-Isra ayat 23, sama. Allah ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Setelah menyebutkan tauhid, digandengkan dengan berbakti kepada orang tua. Ini menunjukkan penekanan untuk hak kedua orang tua dan penekanan untuk mengurus kedua orang tua. Lebih ditekankan lagi apabila di sini disebutkan dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu. Lebih ditekankan lagi apabila mereka, kedua orang tua kita atau salah satunya bersama kita sampai umur lanjut. Kenapa disebutkan tentang umur lanjut para ikhwah, sampai tua? Imam Asy-Syaukani mengatakan likauniha ilal birri minal waladi ahwaja min ghairiha. Karena ketika seorang orang tua sudah tua, lebih memerlukan untuk diurus, dipelihara oleh anak-anaknya. Karena orang tua, kita semua kalau seandainya sudah tua, maka itu sudah mulai melemah semuanya. Matanya sudah mulai rabun, pendengarannya sudah mulai lemah, kemudian tangannya sudah mulai menggemetar, kakinya sudah mulai banyak encok, dan semisalnya sudah mulai banyak baurut sana sini. Ya, itu disebutkan dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsum yuraddu ila arzalil umur." Kemudian akan dikembalikan kepada umur yang lemah. Sebutkan sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Hajj surat ke-22 ayat 5. "Wa minkum man yuraddu ila arzalil umur." Dan di antara kalian ada yang dikembalikan dalam keadaan lemah, azzalil umur, dalam keadaan lemah, sudah tua renta. Maka semakin tua orang tua, semakin ditekankan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Dan ini hati-hati para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, kadang-kadang orang tua yang sudah tua, mereka mempunyai kekurangan yang banyak, di antaranya pikun. Jangan dijadikan sebagai bahan lawakan. Ini termasuk durhaka kepada kedua orang tua, dijadikan sebagai bahan lawakan. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini disebutkan jika salah seorang di antara kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaan, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Kita sekarang lihat bagaimana penafsiran para ulama tentang perkataan ah. Apa sih yang dimaksud dengan perkataan ah? Saya baca di dalam tafsir Fathul Qadir yang ditulis oleh Imam Asy-Syaukani, ini penafsiran yang agak lebar dan agak luas. Beliau mengatakan, perhatikan baik-baik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkataan ah adalah yang pertama maknanya yaitu fulanun yata'affaf min rihin wajadaha. Seseorang merasa risih dari bau
yang tidak nyaman yang dia cium. Itu kalau seandainya ada orang mencium bau yang tidak nyaman, kemudian dia mengekspresikan ketika mencium bau yang tidak nyaman tersebut, maka itulah yang disebut dengan perkataan akh. Ini satu. Ini disebutkan oleh Al-Farra. Ya, disebutkan oleh Al-Farra. Jadi kapan antum mencium misalkan di jalan, di samping jalan, kemudian ada bau got, baunya tidak nyaman, maka saat kita mengekspresikan ketika mendapatkan bau yang tidak nyaman tersebut, itulah yang disebut dengan perkataan ah. Sebab kenapa? Karena orang tua kadang-kadang kalau sudah tua, mereka kencing sambil berjalan, mereka buang air besar sambil berbaring, maka pada saat itu jangan merasa risih dengan bau yang Anda dapatkan. Ini pertama. Yang kedua, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkata al-asmu'i, al-uf artinya adalah wasakhul udhun. Perkataan ah maksudnya adalah seperti perkataan seperti kotoran yang ada pada telinga. Ini arti secara bahasa. Yuqal dzalika inda istiqdzari syai' tsumma katsara isti'maluhu fi kulli ma yata'adzawna bih. Ucapan ah tersebut adalah ucapan yang diucapkan apabila melihat sesuatu yang menjijikkan, kemudian akhirnya dipakai untuk segala sesuatu yang menjijikkan, baik itu kotoran kuku, kotoran telinga, atau kotoran apapun. Itu juga dimaksud perkataan ah. Kenapa? Karena orang tua ketika semakin tua, mereka kadang-kadang tidak perhatian kepada kuku yang bersih, telinga, tidak perhatian. Karena membawa badan saja sudah sempoyongan. Semakin tua semakin sulit hidupnya. Maka pada saat itu tidak diperbolehkan seseorang untuk merasa jijik, tidak enak, risih dengan kotoran yang keluar dari orang tua. Seperti kotoran pada telinga, kotoran pada hidung, kotoran pada kuku dan semisalnya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu makna-makna dari perkataan ah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita buka tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, apa yang dimaksud dengan perkataan ah? Maka disebutkan di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, "Fala taqul lahumā uff." Janganlah kamu mengatakan perkataan ah. Beliau mengatakan, "La tusmi'huma qawlan sayyi'an hatta walau walau ta'fif alladhi huwa adna maratibi qawli sayyi." Jangan engkau perdengarkan kepada mereka berdua perkataan yang buruk. Nah, ini tafsiran dari Imam Al-Kathir. Semua perkataan buruk, semua perkataan yang menyakitkan, sampai juga perkataan ah, yang mana perkataan ah adalah perkataan yang paling rendah untuk menyakitkan seseorang. Ah, ya, untuk menyakitkan seseorang. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau kita buka tafsir Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, bagaimana beliau mengatakan perkataan uf tersebut. Dan ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tafsir Imam Al-Qurtubi, beliau beri nama Al-Jami' li Ahkamil Quran. Dan Al-Jami' li Ahkamil Quran memang benar-benar tafsir yang bergenre hukum fikih. Hampir 3/4 dari tafsir di dalam tafsir Imam Al-Qurtubi adalah hukum fikih.
Lihat, perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang disebut dengan perkataan ah. Sebentar ya. Ini materinya banyak tapi dalam satu tempat jadi susah. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkataan ah adalah kata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, yaitu perkataan yang paling rendah dalam mengemukakan sesuatu yang tidak disetujui. Nah, itu dia. Perkataan yang paling rendah dalam mengemukakan sesuatu yang tidak disetujui. Lihat penjelasan, fa alqa tarafa thawbihi ala anfihi thumma qala uf uf. Kemudian beliau meletakkan, lihat ini contoh nyata bagaimana perkataan ah, meletakkan ujung bajunya di atas hidungnya, kemudian mengatakan itulah yang disebut dengan perkataan. Lihat indahnya kalau seandainya orang membaca Al-Quran kemudian dia pahami dengan tafsiran-tafsiran para ulama sehingga dia benar-benar faham makna dari perkataan ah. Qala Abu Bakr ma'nahu istiqdharun lima syamma. Makna perkataan ah adalah menganggap sesuatu itu jijik diakibatkan apa yang dia cium. Hampir sama tadi perkataannya, diakibatkan apa yang dia cium. Wa qala ba'du ma'na uf al-ihtiqar wal-istiqlal. Lihat, ini makna lain. Sebagian mengatakan perkataan ah maksudnya adalah merendahkan dan menganggap remeh, merendahkan dan menganggap remeh. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu cukup insyaallah tafsiran-tafsiran dari perkataan ah. Kita sekarang masuk, dan janganlah kalian membentak mereka. Apa yang dimaksud dengan membentak mereka? Lihat penafsiran dari ulama tafsir, janganlah kalian membentak mereka. Membentak di sini artinya adalah menghardik dengan ucapan yang keras. Disebutkan dalam tafsir Imam Al-Qurtubi, az-zajru wal-ghillah, dua-duanya digabung, membentak dengan ucapan yang keras. Jadi dua-duanya digabung, menghardik dan ucapannya keras lagi. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita buka tafsir Imam Ibnu Katsir, beliau mengatakan wala tanharhuma la tafut yadaka wala yasdur minka ilaihima fi'lun qabih. Ini perhatikan, dan janganlah kalian membentak mereka berdua, jangan keluar dari kalian kepada mereka berdua perbuatan yang buruk. Nah, kalau tadi adalah semacam isyarat, perkataan ah semacam isyarat, kalau ini perbuatan. Jadi dua-duanya dilarang. Ya. Yang pertama, ah itu adalah ucapan atau isyarat, yang ini perbuatan menurut Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Jangan keluar dari dirimu kepada kedua orang tuamu yang sudah tua bentakan, yaitu perbuatan yang buruk. Atau
bin Abi Rabah mengatakan, la tanfud yadaka ala walidayk, jangan engkau pukulkan kedua tanganmu kepada kedua orang tuamu. Nah, ini contoh dengan perkataan para ulama salaf, Atha bin Abi Rabah rahimahullah. Jangan, la tanfud, jangan engkau pukulkan kepada kedua tanganmu kepada kedua orang tuamu. Ya, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian di sini disebutkan, ucapkanlah mereka kepada mereka perkataan yang mulia. Sebelumnya kalau kita buka tafsir Fathul Qadir, maka disebutkan makna dari wala tanharhuma, janganlah engkau bentak mereka berdua. Perhatikan baik-baik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Janganlah engkau bentak mereka berdua. Maksudnya adalah, sebentar. Ya. Cukup itu sama penafsiran yang disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah, wala tanharhuma, sama tadi dengan apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yaitu jangan kalian melakukan perbuatan buruk kepada mereka berdua dengan memukulkan tangan ataupun yang semisalnya. Baik. Kita lanjutkan. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Nah, ini perhatikan. Ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Lihat di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, layyinan, tayyiban, hasanan, bita'addubin wa tawqirin wa ta'adhinin. Ucapan yang mulia maksudnya adalah ucapan yang baik, yang lembut, yang santun, dengan penuh adab, pemuliaan dan pengagungan. Ini yang disebut dengan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Ucapan yang baik, lembut, santun, penuh dengan adab, pemuliaan dan pengagungan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Silakan azan dulu. Ya. Sebelum saya lanjutkan, tadi ada hal yang menarik juga disebutkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari oleh Imam Mujahid. Perhatikan, beliau mengatakan fala taqul lahumu uff wala tanharhuma. Artinya, janganlah kamu mengatakan kepada keduanya dalam keadaan tua uff. Kata Imam Mujahid rahimahullah, in balagha indaka minal kibar ma yabulan wa yakhiran fala taqul lahumu uff tuqadhdhiruhuma. Jika kedua orang tuamu tua dalam pemeliharaanmu, kemudian mereka kencing, kemudian mereka buang air besar sembarangan, maka jangan katakan perkataan uff kepada mereka, karena merasa jijik dengan apa yang mereka perbuat. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga perkataan Imam Mujahid yang lain. Beliau mengatakan fala taqul lahum uff hina taral adza. Jangan kamu katakan perkataan merasa risih, merasa jijik ketika kamu melihat sesuatu yang kotor dari mereka berdua. Wa tumitu anhumal khala wal baul. Yaitu ketika kamu menghilangkan kotoran dan kencing mereka ketika mereka sudah tua. Kama kana yumitanihi anka saghiran. Sebagaimana mereka ketika kamu lagi kecil, kedua-duanya mencebokimu, mengurusmu, membasuhi, buang air besarmu, buang air kecilmu, maka lakukanlah itu seperti mereka ketika mereka sudah tua. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsir Imam Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan kullu ma ghalidha minal kalam wa qabuh. Perkataan
adalah setiap perkataan yang kasar dan buruk. Setiap perkataan kasar dan buruk, apapun itu. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita katakan wa qul lahum qawlan karima. Dan katakanlah kepada mereka berdua perkataan yang baik. Disebutkan di dalam tafsir Imam Al-Baghawi. Perhatikan perkataan yang menarik dari tafsiran Imam Al-Baghawi rahimahullahu taala. Beliau menyebutkan di sini Sa'id ibn al-Musayyib, seorang tabi'i, mengatakan, bagaimana sih ucapan perkataan yang baik kepada kedua orang tua? Qaulil 'abdil mudhnib li sayyidil fadl. Seperti perkataan seorang budak yang penuh dengan dosa di hadapan tuan yang sangat kasar. Misalkan budak melakukan kesalahan dan dia mendapati majikannya ini, tuannya ini kasar, maka seperti itulah perkataan seorang anak kepada kedua orang tuanya. Itulah yang disebut dengan qaulan karima. Seperti perkataan budak yang melakukan kesalahan di hadapan tuannya yang kasar. Imam Mujahid rahimahullah mempunyai tafsiran lain. Beliau mengatakan yang dimaksud dengan perkataan yang baik adalah hasanan jamilan, afwan, la tusammihima wa la tukannihima wa qul ya ummata ya umma ya abata. Artinya, jangan kalian memanggil nama mereka, atau bahkan jangan kalian memanggil kunyah mereka, subhanallah, tetapi panggillah dengan panggilan wahai bapakku, wahai ibuku. Ini yang disebut dengan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Jangan kalian memanggil nama mereka, bahkan jangan kalian memanggil kunyah mereka, tetapi panggillah dengan panggilan kebesaran yang mereka miliki. Wahai bapak, wahai ibu. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Penulis kemudian mengatakan, ai birran bihima wa syafaqatan wa athfan alaihima. Yang dimaksud dengan berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya adalah berbakti, mengasihi, lemah lembut kepada keduanya. Ya. Berbakti, semua perbuatan baik, baik dengan ucapan ataupun perbuatan, itu disebut dengan bakti. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff. Ai la taqul lahumu bitabarrum idza kabura wa asanna. Yang dimaksud dengan membentak mereka adalah berbicara secara kasar dikala mereka keduanya memasuki usia senja. Nah, ini sudah kita jelaskan tadi bagaimana yang dimaksud dengan kasar jika mereka sudah memasuki usia senja. Kenapa disebutkan usia senja tadi para ikhwah? Siapa yang bisa jawab? Kenapa disebutkan usia senja, usia tua? Karena nah, Baik, ada apa dengan penglihatan yang kalau kabur, kemudian pendengaran kalau lemah, otot sudah mulai lemah, ada apa? Maka mereka akan terjadi kepikunan yang menyebabkan mereka kemudian buang air besar, buang air kecil seenaknya, sembarangan. Ya, tidak berpikir panjang. Nah, ini yang menyebabkan kenapa kita semakin usia senja semakin berbakti kepada kedua orang tua. Dan subhanallah, disebabkan seperti ini, sebagian orang tua kadang-kadang berdoa, ya Allah wafatkan saya sebelum saya tua. Kenapa? Karena tidak nyaman memberatkan anak. Tidak nyaman untuk memberatkan anak, mengurus anak. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya dulu ingat
mama rahimahullah sebelum meninggal, sepekan sebelum meninggal. Waktu itu kalau tidak salah malam Kamis. Setiap malam Kamis kadang-kadang kita ngobrol gitu, mama, kemudian bapak saya, kemudian saya. Kemudian mama bertanya, apa yang terjadi apabila seseorang dalam keadaan sudah koma? Apa yang akan terjadi pada dirinya? Maka saya katakan waktu itu sesuai dengan kebiasaannya, Ma. Apabila dia ahli ibadah, dia akan beribadah meskipun dia dalam keadaan koma. Maka bapak menjawab, kalau aku mati dulu aja daripada ngalih karena anak buahku mau urus. Ternyata terbalik, takdir Allah berkata lain. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian orang tua kadang-kadang ingin dia sebelum begitu tua, sebelum anak-anak sebelum dia susah, maka dia mati duluan agar tidak diurus oleh anak-anaknya. Karena mengurus orang tua itu berat, tidak mudah. Mengurus orang tua yang 24 jam setiap hari bed rest itu tidak mudah. Ya, memandikannya, mewudukannya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersabarlah apabila mendapati orang tua yang seperti itu, sebagaimana mereka telah bersabar ketika mengurus kita masih kecil. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Penulis kemudian mengatakan, wa yanbaghi an tatawalla khidmatahuma ma tawallaya min khidmatika ala anna al-fadl al-mutaqaddim wa kayfa yaqa'u at-tasawi wa qad kana yahmilani adhaka rajina hayatak wa anta hamalta adhahuma rajauta mautahuma. Subhanallah. Seyogianya lah kita berkhidmah kepada keduanya sebagaimana mereka telah mengurus kita. Apapun mereka tetap lebih baik. Bagaimana bisa mungkin bisa sama? Ada pepatah Arab mengatakan, al-fadlu lil mubtadi wa in ahsana al-mubtadi. Karunia, kemuliaan, keutamaan bagi siapa yang memulai, meskipun yang mengikutinya lebih baik. Siapa yang menjadi pelopor, maka dia lebih utama dibanding meskipun yang mengikutinya lebih baik. Maksud saya di sini adalah terkadang anak lebih memuliakan orang tuanya dibandingkan orang tua memuliakan anaknya ketika anak masih kecil. Ketika anaknya sudah dewasa, dia muliakan orang tuanya lebih dibandingkan orang tuanya mengurusnya ketika masih kecil. Tetapi bagaimanapun, al-fadlu lil mubtadi, karunia, keutamaan, kemuliaan untuk orang tua yang lebih dahulu mengurus kita, baru kemudian kita mengurus beliau. Kemudian ini perkataan menarik, beliau mengatakan, apapun mereka tetap lebih baik. Ini yang saya katakan, bagaimanapun mereka tetap lebih baik karena mereka lebih dahulu dibandingkan kita. Bagaimana mungkin bisa sama? Nih, perhatikan, keduanya telah menanggung derita karena kita demi mengharapkan kehidupan kita. Mereka berdua ngurus kita agar kita hidup, agar kita dewasa, agar kita jadi orang. Sedangkan kita, jikapun menanggung derita karena keduanya, kita mengharap kematiannya. Dalam artian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ada dua kemungkinan di situ. Kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengurus mereka sampai tua, atau Allah Subhanahu wa taala wafatkan mereka. Kita tidak diberi kesempatan untuk mengurus mereka tatkala tua. Satu. Dan saya pribadi, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, merasakan hati-hati dengan perintah orang tua. Taati selama bukan maksiat. Mama waktu itu mengatakan, karena Abdullah umur 5 tahun, kemudian kalau seandainya umur 6 tahun akan masuk SD di Arab Saudi, padahal SD di Arab Saudi menjanjikan bisa bahasa Arab, Arabnya lancar, Arabnya Arab Saudi. Kemudian
hafal Quran, menjanjikan. Akan tetapi mama bilang, pulang In, mama sudah tua, siap ma, saya pulang. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dengan takdir Allah, 1.5 tahun hidup bersama mama rahimahullah. Setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan beliau dicabut nyawanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah remehkan kesempatan untuk berbakti kepada kedua orang tua, karena itu surga dunia yang tidak bisa dibayar dengan apapun. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, seperti yang saya bilang tadi, kita punya 2 kemungkinan. Kita bisa mengurus mereka karena mereka sudah tua, atau Allah subhanahu wa ta'ala wafatkan mereka sebelum kita urus. Ini 2 kemungkinan. Kalau seandainya kita mengurus mereka sampai mereka tua, itu pun kita berharap, ataupun disebutkan oleh penulis di sini, sedangkan kita jika pun menanggung derita karena keduanya, kita mengharapkan kematiannya. Beda dengan orang tua kita yang mengurus kita ketika kecil. Mereka menyusui, mereka memberi makan, mereka meniti, memapah kita untuk bisa berjalan, agar kita bisa hidup, agar kita bisa dewasa, agar kita bisa makan, agar kita bisa berjalan sendiri, agar kita bisa mengurus urusan diri kita sendiri. Beda dengan orang tua kita, yang kita ketika kita mengurusnya, maka kita paling ada dalam pikiran kita sesuai dengan apa yang disebutkan oleh penulis, kapan meninggal? Sebentar lagi. Itu bedanya pengurusan orang tua dengan pengurusan anak terhadap orang tua. Maka para ikhwah, saya katakan, jangan sekali-kali buang kesempatan emas, pintu surga paling mega, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-walid awsatu abwabil jannah." Artinya, berbakti kepada orang tua adalah pintu yang paling pertengahan dari pintu-pintu surga. Para ulama menjelaskan akan hal ini, mengatakan bahwasanya pintu paling pertengahan adalah pintu yang paling megah dan paling mewah. Siapa yang berbakti kepada kedua orang tua, maka dia senantiasa bisa masuk dari pintu tersebut. Tidak ada yang bisa masuk ke dalam pintu tersebut kecuali orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Maka jangan sampai pintu itu tertutup. Anda sibuk dengan dunia Anda, sibuk dengan istri, anak Anda, sedangkan pintu tersebut sudah tertutup tanpa Anda sadari. Dan ingat, itu akan dicontoh oleh anak-anak kita. Ada sebagian cucu tidak tahu kakeknya, gara-gara sang bapak tidak memperkenalkan kepada kakek neneknya, karena tidak pernah berbakti kepada orang tuanya. Itu Anda, itu anak Anda akan dia lakukan terhadap anak dia nantinya kepada Anda. Kama tadinu tudan, sebagaimana yang kamu perbuat, seperti itu yang akan kamu dapatkan. Sa'id ibn Musayyib rahimahullah pernah melihat seorang pemuda memukuli bapaknya. Kemudian Sa'id ibn Musayyib rahimahullah ingin menasehati pemuda tersebut, jangan pukul ke bapakmu, itu adalah bapakmu. Maka kemudian sang bapak mengatakan, da'hu fa inni darabtu walidayya fi hadzal makan, biarkan dia, sesungguhnya dahulu aku memukul bapakku di tempat ini. Kama tadinu tudan, sebagaimana yang kamu perbuat, seperti yang kamu akan dapatkan. Kemudian penulis mengatakan, ثم قال تعالى, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, mana mungkin bisa sama. Adapun yang dimaksud dengan perkataan yang mulia adalah perkataan yang lembut lagi santun.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waghfir lahumā janāḥadh-dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī ṣaghīrā." Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Rabbku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku ketika kecil. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan rendahkanlah dirimu di sini, lihat, waqfid lahuma janahadzulli, rendahkanlah untuk kedua orang tuamu sayap kehinaan. Kenapa disebut sayap? Dijelaskan oleh para ulama tafsir. Saya bacakan dari beberapa tafsir, di antaranya tafsir Imam Al-Baghawi rahimahullah. Beliau mengatakan, alin janibak lahuma wakhdha. Artinya, lembutkan kelakuanmu kepada keduanya, dan tundukkanlah kelakuanmu terhadap keduanya. Seakan-akan kelakuan kita itu bagaikan dua sayap. Ya, seakan-akan kelakuan kita itu bagaikan dua sayap. Urwah bin Zubair rahimahullah menafsiri ayat ini, beliau mengatakan, lan lahuma hatta la tamtani' an syai'in ahabbahu. Ini perhatikan. Ini pelajaran menarik yang dimaksud dengan, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang. Maksudnya adalah berbuat lembut kepada mereka berdua, dan jangan melarang apapun yang mereka berdua inginkan. Ini berat para ikhwah. Saya beri contoh, ada kasus seorang berkata, Ustaz bagaimana menghadapi? Ustaz mengatakan bahwa perkataan para salaf yang dimaksud dengan rendahkan sayap untuk keduanya, merendah dirilah untuk kedua orang tua, maksudnya salah satunya adalah jangan melarang apa yang mereka berdua inginkan. Sedangkan saya punya bapak, Ustaz, bapak saya ini sudah tua, kemudian beliau ini punya penyakit prostat, sedangkan keadaan jantung beliau tidak mendukung untuk diadakan operasi. Sedangkan beliau juga ingin melakukan ibadah haji atau umroh. Setiap kali beliau bertanya kepada saya, Ustaz, wahai anakku, kapan kita operasi? Sedangkan keadaan tubuh orang tua yang tahu adalah saya. Dokter tidak memberitahu kepada pemilik tubuhnya. Yang tahu anaknya. Maka bagaimana menjawabnya, Ustaz? Padahal salah satu tafsirannya adalah jangan kamu larang apa yang diinginkan oleh kedua orang tuamu. Kepada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jawabannya pada saat itu adalah tetap tidak boleh melarang. Orang tua ketika menginginkan sesuatu tidak boleh dilarang. Pernah orang tua juga mengatakan, seorang anak mengatakan kepada saya, "Ustaz, saya tahu orang tua saya itu darah tinggi, kolesterol, diabet, tetapi dia paling suka untuk makan durian, es krim. Ini bagaimana menghadapinya? Kalau sudah kita larang, Ustaz, pasti setelah makan dia akan sakit. Kita yang urus, kami yang capek, Ustaz." Jangan sampai mengatakan seperti itu, sama sekali. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa demikian? Karena salah satu tafsiran, waqfid lahuma janahadzun, rendahkan untuk keduanya sayap kehinaan, adalah la tabtani' an syai'in ahabba. Jangan kamu melarang atas sesuatu yang kedua-duanya menginginkannya. Tidak boleh. Maka harus bersabar, harus dengan cara, harus dengan perkataan yang lembut. Jangan sampai dilarang, jangan ada perkataan itu. Ini salah satu tafsiran dari rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua. Dan itu penafsiran dari ulama salaf, yaitu Urwah ibn Zubair rahimahullahu ta'ala. Kalau dengan penafsiran para salaf, kita akhirnya jadi tenang. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kenapa? Karena kita tidak menafsiri dengan penafsiran kita sendiri. Imam Ibn Katsir mengatakan, tawadha lahuma bi fi'lik.
Artinya, rendahkan dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang adalah maksudnya tawadhu. Rendah dirilah untuk kedua orang tuamu dengan perbuatanmu. Kemudian wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah ini doa yang sering kita baca, rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, pelajaran dari ayat ini atau ketika kita berdoa Allahumma ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, maka jawab pelajarannya adalah salah satunya termasuk cara berbakti kepada orang tua mendoakannya. Yang kedua, termasuk cara berbakti kepada orang tua adalah menyebutkan kebaikan-kebaikan yang mereka pernah lakukan kepada kita, dan itu hak mereka dan wajib kita sebutkan. Seperti misalkan kita katakan kepada mereka, Bu, terima kasih. Jazakillahu khairan. Semoga Allah melimpahkan pahala yang banyak, yang lebih baik kepada engkau wahai ibuku, yang telah mengandungku, yang telah melahirkanku dengan susah payah, yang telah menyusuiku 2 tahun. Bahkan subhanallah, kadang-kadang sebagian ibu-ibu yang menyusui anaknya, dan itu kita tahu dari istri-istri kita, menyusui anaknya kadang-kadang tidurnya miring berjam-jam. Tidur miring berjam-jam. Begitulah ibu kita menyusui kita, terutama apabila anaknya laki-laki. Maka sangat kuat untuk menyusu terhadap ibunya. Maka ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebutkan itu. Tanya kepada ibu kita bagaimana ibu ketika mengurus kita, apakah susah atau tidak. Kemudian setelah tahu bagaimana ibu mengurus kita, sebutkan jazakillahu khairan, Bu, terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala melipatkan pahalanya untukmu. Ini cara berbakti kepada kedua orang tua. Menyebutkan kebaikan-kebaikan yang orang tua miliki. Dan itu yang dilakukan oleh para salafus saleh, di antaranya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Rahimakallah ya ummah. Semoga Allah merahmati engkau wahai ibuku. Kama rabbaitani shaghiran, sebagaimana engkau memeliharaku tatkala kecil." Sebutkan sebaik-baiknya. Pintar-pintar menyebutkan jasa-jasa orang tua kepada bapak. Sebutkan, terima kasih Pak telah membiayai saya. Terima kasih Pak telah menyekolahkan saya. Terima kasih Pak engkau telah menghadang hujan, menghadang panas untuk membiayai kami, memberi makan kepada kami, 1 suap nasi, 2 suap nasi. Terima kasih Pak untuk mengajarkan kepada kami kejujuran, kesopanan, kesantunan. Terus puji orang tua karena mereka berhak untuk mendapatkan itu. Salah satu tanda anak berbakti adalah lisannya yang senantiasa memuji orang tua. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik. Jadi di dalam doa tersebut, kama rabbayani shaghira, sebagaimana engkau telah memeliharaku tatkala kecil, maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di situ terdapat pelajaran. Tanda anak yang berbakti adalah anak yang senantiasa mendoakan orang tuanya meskipun orang tuanya belum meninggal. Yang kedua, tanda anak yang berbakti adalah orang anak yang senantiasa pintar memuji kebaikan-kebaikan orang tua. Kemudian terakhir, penulis mengatakan wa qala ta'ala anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi, bahwa kedudukan orang tua adalah mereka sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kedudukan orang tua setelah seorang muslim beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sebagaimana dalam ayat ini, anishkurli wali walidaika, bersyukurlah kepadaku, kepada Allah yang telah menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada. Wali walidaika, dan kepada kedua orang tuamu yang dengan sebab keduanya kita menjadi ada. Ilayyal masir, dan berbaktilah, dan hanya kepadaku tempat kembali kalian. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ayat disebutkan oleh Allah dalam surat Luqman ayat 14. Dan surat Luqman ayat 14 ini adalah yaitu ayat yang merupakan nasihat Luqman kepada anaknya. Dimulai dari ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13, nasihat pertama tentang tauhid, tidak melakukan kesyirikan. Nasihat yang kedua adalah tentang berbakti kepada kedua orang tua. Ini menjadikan pelajaran kepada kita. Pertama, hendaknya seorang anak memperingatkan kepada orang hendaknya seorang orang tua memperingatkan kepada anak-anaknya agar berbakti kepada orang tua. Dan itu diajari. Ya, diajari. Jadi itu berhak orang tua meminta bakti dari anaknya. Kamu harus berbakti kepada bapak. Kamu harus berbakti kepada ibu. Berhak orang tua meminta seperti itu. Agar anak paham, tugas dia adalah berbakti kepada orang tua. Yang kedua, pelajaran dari ayat ini adalah bahwa kedudukan yang tinggi yang dimiliki oleh kedua orang tua, yaitu digandengkannya nasihat Luqman yang pertama tentang tauhid, tidak melakukan kesyirikan, dan kemudian yang kedua berbakti kepada kedua orang tua. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan tentang kajian dosa besar yang ke-8, yaitu berbakti atau durhaka kepada kedua orang tua. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti insyaallah pada pertemuan yang depan saya akan sebutkan potret-potret durhaka kepada orang tua. Bagaimana potret-potret orang durhaka kepada kedua orang tua. Baik. Itu kira-kira, ada yang bertanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon penjelasan, apakah ada perkataan yang berbunyi birra abakum tabirra abna'akum? Apakah ini hadis atau perkataan biasa? Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hadis birra abakum taburru abna'akum. Maka hadis ini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya belum mendengarnya, akan tetapi kita ingin cek nanti apakah dia hadis yang sahih atau tidak. Ya, akan tetapi niscaya orang tua yang berbakti, orang tua yang anak yang berbakti kepada kedua orang tua, maka niscaya anaknya akan melihat kelakuan bapaknya, ya, kelakuan bapaknya. Taib, saya dapatkan di sini birru aba'akum taburru abna'akum. Hadis diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Dan hadis ini dilemahkan oleh imam-imam hadis, dan disebutkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah di dalam kitab Silsilat Al-Hadith Al-Dha'ifah di nomor 2043. Ini hadisnya lemah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan diriwayatkan dari Umar bin Khattab dalam kisah bahwasanya Umar bin Khattab berkata kepada seorang anak atau seorang orang tua yang berbuat buruk kepada anaknya, Umar bin Khattab mengatakan, qad aqabtahu qabla an ya'uqa, sungguh engkau telah berbuat durhaka kepadanya sebelum dia berbuat durhaka kepadamu. Tetapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
sebagaimana yang sudah saya sebutkan, hadisnya lemah. Tetapi bagaimanapun, orang tua yang berbuat baik kepada orang tuanya, maka niscaya anak-anaknya akan melihat kelakuan orang tuanya tersebut. Wallahu a'lam. Nah, pertanyaan selanjutnya, barakallahu fiik. Ayah saya dimabukkan oleh sosial media, Facebook, sampai-sampai sholat kadang tertinggal. Diajak ke masjid atau ke kajian sangat sulit. Dia sibuk memposting hal-hal yang riya. Ketika saya nasihati, beliau malah marah dan berkata jangan mengurusi dunianya. Sedangkan saya dan ibu saya ingin beliau itu seperti bapak-bapak di luar, sama yang rajin ke masjid dan beribadah. Bagaimana, harus bagaimana lagi saya menasihati ayah saya? Terus nasihati dan ikhlaskan niat dalam menasihati. Dan yang kedua, nasihatilah dengan santun, dengan perkataan yang baik, lembut, santun, penuh dengan adab, pengagungan, dan pemuliaan. Dan yang ketiga, jangan lupa berdoa agar diberikan keadaan yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kedua orang tua kita. Dan salah satu nasihat yang patut diberikan kepada orang tua adalah mengingatkan mereka tentang kehidupan akhirat dengan cara tidak menggurui. Mengingatkan mereka tentang kehidupan akhirat dengan cara tidak menggurui, yaitu misalkan diajak berpikir tentang kehidupan akhirat. Kira-kira kalau seandainya nanti kita mati bagaimana ya Pak? Apakah Allah Subhanahu wa taala meridhai kita? Jadi diajak berpikir, bukan seperti diajak untuk diajari. Sini Pak, Allah berfirman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini susah untuk diterima. Ya. Kemudian jauhi kata ponis. Bapak sudah sesat, bapak sudah lalai, bapak sudah tidak lagi menjadi contoh yang baik. Jangan, jauhi. Tetapi ucapkanlah ucapan-ucapan yang menarik perasaan beliau sehingga beliau tergugah. Terutama ingatkan tentang kehidupan akhirat. Ingatkan tentang mati. Ingatkan tentang pertanyaan di alam kubur. Ingatkan tentang hari hisab. Saya sering melaksanakan ini sebagai tahadutsan bin ni'mah di hadapan orang-orang yang mungkin kalau kita ketemu dengan dia berlagak sok karena mungkin dia pangkatnya tinggi, orang kaya dan semisalnya. Tapi ketika kita ajak ngobrol baik-baik, ya, apalagi kadang-kadang kepala-kepala kantor, direktur-direktur yang berhadapan dengan saya langsung kadang-kadang agak sinis dengan jenggot, dengan pakaian, agak sinis. Kemudian dengan santun kita katakan, kemudian kita ajak untuk berbicara tentang kematian dari dunia dia. Maka pada saat itu lama-kelamaan yang ada dari beliau adalah menghela nafas. Dan akhirnya berubah ucapannya, berubah cara berpikirnya. Maka saya ingatkan kepada anak-anak, ingatkan tentang kehidupan akhirat, tentang kematian kepada orang tua. Niscaya insya Allah berubah. Wallahu a'lam. Orang tua yang sudah pikun, tidak dipelihara di rumahnya sendiri, tapi dititipkan di panti jompo, agar orang tua tersebut ada yang mengurusnya. Bagaimana sikap dan perbuatan anak tersebut? Apakah termasuk durhaka kepada kedua orang tuanya? Mohon penjelasan. Iya, ini salah satu indikasi anak tersebut durhaka. Kenapa? Karena dia menitipkan pengurusan orang tuanya kepada orang lain. Apakah sesibuk itu dia sehingga tidak bisa mengurus orang tuanya? Ya, maka ini termasuk indikasi anak tersebut durhaka. Meskipun di panti jompo dia bisa melihat orang tuanya sebulan sekali, sepekan sekali atau yang semisalnya, dan dia bisa memberikan nafkah kepada orang tuanya di panti jompo tersebut, dan ada yang mengurusnya. Tetapi tentunya hadis Rasulullah SAW lebih didahulukan
Rasulullah SAW bersabda, ketika ada orang yang minta izin kepada beliau untuk berjihad, maka beliau mengatakan, ahayyun walida, apakah kedua orang tua masih hidup? Maka pemuda tersebut mengatakan, na'am. Kata Rasulullah SAW kemudian, fafihima fajahid, maka berbaktilah kepada, maka berjihadlah dalam mengurus kedua orang tuanya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya beda mengurus orang tua langsung dengan dia titipkan orang tua ke panti jompo. Dan ini saya melihat, wallahu alam, dia termasuk dari indikasi durhaka kepada orang tua. Kenapa? Karena dia menjauhkan dirinya yang aturan ketika orang tua semakin tua di dalam pemeliharaannya. Imma yablughanna 'indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma. Baik ketika mereka atau kedua-duanya atau salah satu dari keduanya ketika sudah usia lanjut di dalam pemeliharaanmu. Semestinya di dalam pemeliharaan kita. Kenapa kok kemudian dibudikan kepada kepada orang lain? Wallahu a'lam. Kenapa saya sangat membenci bapak saya? Apalagi ketika bertemu dan berbincang. Saya sering berkata kasar dengan tanpa sadar. Saya mendengar bapak saya pernah mendapatkan harta haram. Saya berusaha lembut tetapi tidak bisa. Apa yang harus saya lakukan? Padahal dalam hati saya sangat ingin berbakti kepada mereka. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, perhatikan baik-baik. Ini adalah yang pertama. Ini adalah kalau tidak ada sebab. Artinya orang tua tidak punya sebab terhadap anaknya sehingga anaknya benci kepada orang tuanya. Kan ada anak-anak, orang anak-anak yang benci kepada orang tuanya karena sebab orang tua. Ayahnya meninggalkan ibunya masih kecil, ibunya masih muda, kemudian dia masih dalam kandungan, tidak diurus oleh ayahnya. Ayahnya mungkin nikah lagi, kemudian meninggalkan ibunya dan pergi bersama istri mudanya dan semisalnya. Ayahnya mungkin bahkan pernah ada orang mengatakan di hadapan saya, dengan mata kepala saya melihat, ibu-ibu, Ustadz, mohon maaf, ini bapak saya. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada saya untuk lahir lagi, saya tidak akan memilih ini orang jadi bapak saya. Ada manusia seperti itu. Ternyata ada sebab. Sebabnya salah satunya adalah mungkin sang bapak melakukan perbuatan-perbuatan nista dengan wanita lain di hadapan ibunya. Sang bapak melakukan perbuatan-perbuatan nista, menontonkan video porno kepada anak-anaknya dan semisalnya. Jadi ada semacam tanda kutip kewajaran anak pada saat itu dia benci kepada orang tuanya. Nah, yang ini saya katakan, apabila tidak ada sebab, maka ini adalah murni bisikan syaitan. Ya, murni bisikan syaitan. Maka berusahalah pedam amarah tersebut dan berusaha berbakti kepada orang tua. Lihat ketika Anda mempunyai anak. Anda punya anak, maka lihat anak tersebut bagaimana kalau seandainya anak tersebut membenci Anda. Bukankah sakit perasaan Anda? Bukankah tidak nyaman perasaan Anda? Pedih perasaan Anda? Maka begitulah ketika Anda membenci bapak Anda. Oleh karenanya para ikhwan yang dirahmati Allah, kalau tidak ada sebab, maka ini murni bisikan iblis. Berdoalah kepada Allah agar dihilangkan perasaan tersebut sehingga bisa benar-benar berbakti kepada kedua orang tua. Kalaupun ada sebab, misalkan saya pernah juga mendapati seorang anak cerita kepada saya, kawan dekat saya, beliau seorang koki bintang 5, waktu itu bekerja di Arab Saudi, dan subhanallah jadi kawan dekat. Beliau bercerita, Ustaz, saya punya permasalahan. Apa? Salah satunya adalah dengan bapak saya. Saya paling benci dengan bapak saya. Kenapa? Karena dia sombong, congkak. Berkata pasti terlalu tinggi perkataannya. Selalu meremehkan saya, terutama anak-anaknya. Maka saya katakan, nanti antum pulang, vacation, liburan, silahkan. Ketemui bapak. Dan pedam rasa amarah tersebut. Dan berusaha berbuat baik kepada kedua orang tua. Maka beliau pun pulang menghadapi kedua orang tuanya, terutama bapaknya. Kemudian ternyata setelah kembali ke Arab Saudi, waktu saya masih di Arab Saudi, beliau mengatakan, tetap kayak dulu, gak berubah.
congkak, sombong, omongan tinggi. Padahal saya sudah ngasih, sudah apa semuanya sudah. Maka ini berarti ada sebab. Maka pada saat itu tetaplah berbakti kepada orang tua. Karena kewajiban Anda berbakti. Urusan dia berbuat buruk kepada anaknya itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban Anda berbakti. Jangankan yang muslim, yang kafir saja tetap wajib berbakti. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jika kedua-duanya mengajakmu untuk berbuat syirik tanpa ilmu pengetahuan, maka janganlah taati mereka berdua. Tetapi tetaplah gauli mereka berdua dengan baik. Lihat, subhanallah. Padahal musyrik mengajak kepada kesyirikan. Itu urusan mereka. Saya pernah juga waktu itu ke luar negeri, ke Australia. Ada orang curhat. Ustaz, ini saya punya bapak. Ya, tinggal di sini, di Australia. Hidupnya di mana? Hidupnya di mobil. Tidur di mobil, makan di mobil, mandi terserah dia. Sedangkan ibu saya tersiksa. Kemudian ibu saya ingin menikah, dilarang, digantung. Bagaimana sikap saya? Benci sekali sama bapak. Ini apaan? Berarti ada sebab. Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat itu tetap wajib bagi kita untuk berbakti kepada orang tua. Dan saya masih ingat jawaban Syekh Abdul Razak. Tetap wajib berbakti kepada orang tua, dan jangan-jangan dengan baktimu orang tua menjadi bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para ikhwah, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustaz, saya punya seorang ayah yang riwayat sakit pendarahan di kepala, di mana beliau mengalami kesulitan untuk berjalan. Yang ingin tanyakan, bagaimana dengan hukum bahwa laki-laki harus sholat di masjid berjamaah, sedangkan masjid berada di seberang rumah yang hanya menyeberang jalan raya. Takut terjadi hal yang tidak diinginkan. Dengan berjalan saja beliau harus dibantu. Anak-anaknya sudah sedang kuliah di luar kota, jadi sulit untuk membantu. Apakah orang tua saya tetap harus melawan melakukan sholat berjamaah di masjid? Maka jawabannya, orang ini ma'zur. Sang bapak diberikan uzur karena kesulitan dia untuk pergi ke masjid. Ya, kesulitan dia untuk pergi ke masjid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum," bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Jika aku perintahkan kepada kalian dengan sebuah perintah, maka kerjakan sesuai dengan kemampuan kalian. Wallahu a'lam. Bagaimana sikap kita saat orang tua menjodohkan dengan seorang ikhwan yang berbeda manhaj? Apa yang harus saya lakukan? Mengikuti perkataan mereka atau menolak secara baik-baik? Jazakallahu khairan. Jawabannya ada dua. Yang pertama, hadis Rasul, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan apapun terhadap seorang makhluk dalam perihal bermaksiat kepada Allah. Kalau seandainya orang tua kita menjodohkan kita dengan seorang laki-laki yang tidak baik agamanya dan akhlaknya, maka kita tidak boleh taat. Kita berhak untuk mencari pemimpin kita ataupun suami yang baik agama dan akhlaknya. Jawaban yang kedua adalah hadis Rasul yang berbunyi, "Idza ja'akum man tardona dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu illa takun fitnatun fil ardh aw fasadun 'arid." Jika datang kepada kalian seorang lelaki yang kalian rela terhadap agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia dengan anak perempuan kalian. Kalau tidak, niscaya akan terjadi kerusakan yang merata di bumi dan juga musibah, godaan yang besar. Maka apabila orang tua menjodohkan kita dengan seorang laki-laki yang laki-laki tersebut tidak kenal dengan akidah yang benar, maka pada saat itu dia berhak untuk menolaknya, dan itu bukan bakti. Tetapi menolaknya jangan mentah-mentah, tetapi menolaknya dengan baik dan santun. Dikenalkan bahwasanya pemimpin yang ingin saya dapatkan memimpin keluarga adalah yang benar-benar baik agama dan akhlaknya. Ya, ada perkataan menarik dari Al Hasan Al Basri rahimahullah, ketika beliau mengatakan, "Biman tuzawwiju ibnatak," kepada siapa engkau menikahkan anak perempuanmu? Maka Al-Hasan Al-Basri mengatakan,
biman ittaqallah, saya akan menikahkan anak perempuan saya dengan laki-laki yang bertakwa kepada Allah. Lihat, dahulukan agamanya. Kenapa? Karena suami jika bertakwa kepada Allah, in ahabbaha akramaha wa a'zamaha. Kalau seandainya suami bertakwa kepada Allah, dia mencintai istrinya, dia menyayangi istrinya, dia akan memuliakan istrinya dengan sebaik-baiknya. Ini kalau orang bertakwa. Kalau seandainya suami tersebut membenci istrinya, tetapi dia bertakwa, suaminya bertakwa, tapi dia tidak suka dengan istrinya, maka lam yadhlimha, dia tidak akan menzalimi sang istri tersebut. Karena didikan takwa, benteng takwa yang dimiliki oleh sang suami tersebut. Maka dahulukanlah yang lebih bertakwa, lebih baik agama dan akhlaknya. Dan permasalahan manhaj termasuk hal yang sangat urgen di dalam kehidupan kita sehari-hari. Berapa banyak saudari-saudari muslimah yang sudah kenal dakwah, sunnah, bermanhaj salaf, kenal akidah yang benar, kemudian nikah dengan laki-laki pilihan orang tuanya ataupun pilihan dia, hanya tertipu dengan penampilan, hanya tertipu dengan harta, kemapanan, ataupun pekerjaan yang tetap. Padahal yang paling penting tetap bekerja, bukan pekerjaan tetap. Ya, maka akhirnya di dalam mengarungi kehidupannya banyak permasalahan-permasalahan yang dia hadapi. Salah satunya adalah mulai kendor ibadahnya, mulai menghalalkan ataupun melakukan hal-hal yang diharamkan akibat suami. Karena suami adalah pemimpin keluarga. Ar-rijal qawwamun 'alan nisa. Para lelaki adalah pemimpin para wanita. Barakallahu fiik wa fiik. Apakah mustajab perkataan orang tua yang mendoakan hal-hal buruk pada anaknya secara spontan saat beliau sedang marah, sehingga kadang beliau tidak berpikir apa yang beliau katakan? Jazakallahu khair. Maka jawabannya, asal hukumnya doa orang tua kabul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsalatsu da'awatin mustajabat la syakka fihin." Tiga doa yang dikabulkan, tidak ada keraguan di dalamnya. Salah satunya adalah da'watul walid li waladih, doa orang tua untuk anaknya. Maka ini menjadi perhatian bagi kita, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang tua, jangan mudah-mudah mendoakan keburukan untuk anak kita. Rasulullah SAW bersabda, "La tad'u ala anfusikum wala ala amwalikum wala ala auladikum." Janganlah kalian mendoakan keburukan atas diri kalian. Seperti misalkan kita sering di dalam hati kita, "Wah, ini apes nih. Ini pasti ada tidak baik ini." Ini mendoakan keburukan untuk diri kita. Atau mendoakan keburukan untuk harta kita, motor, mobil, atau yang semisalnya, atau mendoakan keburukan untuk anak kita. Maka ini tidak benar. Sesulit-sulitnya kita mendidik anak, jangan pernah doakan keburukan untuk anak kita. Karena asal hukum doa orang tua kabul. Tetapi pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kemudian anak yang buruk ataupun anak yang susah menghafal, susah menjadi anak yang soleh, mengatakan ini warisan doa orang tua. Nah, ini tidak benar. Tetapi dia wajib merubah dirinya. Dia wajib merubah dirinya dan wajib lebih bertakwa, lebih memperbaiki dirinya dan menuntut ilmu sehingga dia bisa menjadi hamba Allah yang baik. Bukan berarti dia bersandar ini gara-gara doa, ini warisan doa orang tua. Ini tidak benar. Wallahu a'lam. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah kita bisa bahas dosa besar yang ke-8. Insyaallah bulan depan kita lanjutkan lagi. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk salurkan impak dan donasi amal jariah terbaik Anda untuk operasional Rifkon TV.